Ramadan, bulan yang istimewa dan penuh rahmat. Bulan ini penuh dengan keberkatan dan manfaatnya. Detik demi detik di bulan suci ini bagaikan rangkaian berlian yang sangat berharga kerana semua perbuatan kita ketika berpuasa menjadi ibadah berpahala yang balasannya langsung dari Allah SWT. Namun, tahun 2020 ini, situasi Ramadan di Malaysia bakal berbeza. Buat pertama kalinya, beberapa negeri telah membatalkan bazar Ramadan. Bermula dengan Negeri Sembilan dan kemudiannya diikuti oleh negeri-negeri lain. Ini berikutan penularan wabak COVID-19 yang telah meragut berpuluh-puluh nyawa di Malaysia setakat ini dengan ribuan lagi yang masih positif. Oleh kerana tidak mahu ambil risiko, maka bazar Ramadan dibatalkan. Penutupan ini sudah tentunya menjadi berita duka buat rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Ini kerana bazar Ramadan sudah dianggap sebagai satu tradisi setiap kali tibanya bulan puasa. Sungguh pun begitu, majoriti rakyat memahami bahawa hal ini harus dilakukan untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Menurut Rizwan Abdullah, Presiden Persatuan Usahawan Ikhlas, ini bukan masanya untuk memikirkan untung dan rugi. Tetapi sebagai alternatif, beliau mencadangkan agar satu platform atau sistem diwujudkan. Ini bagi menempatkan jualan dan produk peniaga bazar yang terjejas. Cadangan ini turut disokong oleh beberapa badan pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Adakah idea ini diterima? Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kementerian sentiasa terbuka dengan idea-idea terkini. Tetapi, ia perlu diteliti selaras dengan garis panduan pengawalan penyakit yang telah ditetapkan. Pada 16 April 2020, kerajaan memutuskan untuk tak benarkan sebarang bentuk bazar diadakan sepanjang tempoh PKP. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagaimanapun perkhidmatan e-hailing seperti sekarang boleh terus beroperasi sepanjang Ramadan. Beberapa syarikat berkaitan e-hailing mungkin akan terlibat dalam usaha ini. Selain dari syarikat seperti GrabFood, satu lagi penyedia khidmat penghantaran iaitu JobTepi akan turut serta membantu dari segi tempahan dan logistik. Dari peniaga ke pintu rumah pelanggan. Secara umumnya, idea bagi mendigitalkan bazar Ramadan ini adalah sangat baik. Proses ini bakal membantu pihak peniaga terutamanya untuk terus ada punca pendapatan. Tapi, bagaimana cara ia akan dilaksanakan terpulanglah kepada kebijaksanaan pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing. Apa pendapat anda tentang pelaksanaan e-bazar Ramadan ini? Atau adakah anda lebih sanggup untuk tiada bazar Ramadan? Kongsikan pandangan anda.